Zombie Apocalypse. Halo guys, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game modifikasi motor drag, grafik HD, offline, dan pastinya bisa mabar. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya? Langsung saja kita review. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya guys ya, dan ini dia guys untuk tampilan awal dari gamenya ya guys ya, mantap sekali. Dan di sini sudah ada mode menunya juga ya guys ya di sini. Nah untuk mode menunya itu di sini kita sudah unlimited money ya guys ya di sini, artinya kita bisa membeli semua motor yang ada di sini guys, mantap sekali. Tinggal kalian hide saja di sini guys untuk mode menunya, kalian tekan hide. Oke, mantap sekali di sini, dan bisa kalian lihat di sini untuk duitnya ya guys ya, di pojok kanan atas itu duitnya udah banyak sekali di sini guys, sudah 1 juta lebih guys, mantap. Oke, sebelum kita lanjut untuk gameplaynya, kita langsung menuju ke settingannya terlebih dahulu ya guys ya. Nah untuk settingannya juga sangat simple sekali di sini guys, di sini ada FPS lock, kalian bisa pilih saja guys ya yang 60 agar grafiknya atau kelancaran gamenya itu lebih lancar lagi ya guys ya. Oke, untuk anti aliasing di sini kalian bisa pilih saja. Di sini ada shadow, ada processing, dan ada kamera distance guys. Kalian tinggal atur saja ya guys ya. Oke, kita tinggal kalian centang saja di sini. Oke, kemudian di sini kita langsung review untuk motornya ya guys ya. Nah di sini motor saya ini masih menggunakan motor Mio ya guys ya. Bisa kalian lihat di sini guys, ada Mio yang warna biru guys, bersama drivernya juga ya, ya bisa di sini. Nah di sini untuk tampilannya sih kayak kartun-kartun gitu ya guys ya, tapi di sini gameplaynya itu dijamin bener-bener seru banget ya guys ya, bikin kalian ketagihan saat memainkan game ini ya guys ya. Jadi tonton video ini terus guys, jangan di skip ya guys ya. Oke, kita langsung menuju ke garage. Nah my garage, nah ini dia guys untuk tampilan awalnya ya guys ya, di dalam garagenya. Dan ini dia guys motor pertama ya guys ya, Mio guys. Oke, di sini kalian bisa beli semua motor yang ada di sini guys. Oke, kita lihat motor yang kedua. Nah di sini tinggal kalian beli saja ya guys ya. Oke, untuk motor kedua ini motor Flyer CR135 ya guys ya. Oke, mantap sekali di sini warna merah. Dan yang ketiga di sini ada Flyer CR lagi guys 135 yang warna biru ya guys ya, beda warna doang di sini. Untuk knalpotnya juga sudah knalpot popokan semua di sini guys, mantap sekali ya guys ya di sini. Wow. Udah full modifikasi di sini guys, mantap. Oke, di sini ada Flyer MX150 ya guys ya. Oke, ini Jupiter MX ya guys ya. Oke, mantap sekali guys warna biru di sini. Oke, bisa kalian lihat di sini untuk bodinya benar-benar mantap sekali ya guys ya. Benar-benar membuat kita nostalgia ya guys ya, zamannya 150 ini guys. MX150 ya guys ya, mantap. Di sini ada Wear 150 di sini guys. Oke, warna putih ini juga mantap juga ya guys ya di sini. Kemudian di sini ada Rider 150 atau Satria V ya guys ya, yang model dulu di sini ya guys ya. Ini model dulu apa model lama ya guys ya? Model dulu kayaknya ya guys ya di sini. Mantap sekali guys, Satria V ya guys ya 150. Dan di sini udah dimodif juga ya guys ya, untuk knalpotnya sudah diganti di sini guys, mantap sekali di sini guys. Oke, di sini ada R125 juga. Oke, ini R125 kayak motor Vega ya guys ya, kayak Vega R gitu ya guys ya. Tuh. Kayaknya sih motor Vega R ini guys. Oke, mantap sekali di sini. Oke, untuk rantainya juga sudah warna kuning juga guys, mantap. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada Satria Fuji lagi ya guys ya di sini. Untuk nama di dalam game ini sih namanya Nova 125 guys. Tapi di sini sih saya lihat kayak Satria Fuji ya guys ya. Oke, mantap sekali di sini. Oke, udah diganti juga guys untuk knalpotnya. Kayaknya masih racing nih. Enggak ding, udah diganti ya guys untuk knalpotnya di sini. Udah full drag sekali di sini guys. Oke, di sini kita langsung coba menggunakan yang Satria V ini saja guys ya, yang model dulu. Mana? Rider 150 ya guys, atau Satria V model dulu di sini guys. Kayaknya mantap sekali di sini untuk bentuknya ya guys ya. Oke, di sini kalian bisa upgrade untuk mesin-mesinnya ya guys ya. Kalian beli mesin-mesinnya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk skin. Kemudian di sini apa? Oke, kita upgrade dulu ya guys untuk mesin-mesinnya di sini. Nah, di sini kalian bisa beli semua ya guys ya. Mantap sekali untuk mesin-mesinnya. Oke, kita beli semua aja di sini. Oh, kita pilih yang paling bagus aja ya guys ya di sini. Oke, ini kita pakai yang ini. Kemudian untuk cranknya di sini kita pilih yang paling mahal di sini guys. Oke, kita beli, kita equipment, kemudian ada AC atau ECU di sini. Kita pilih yang 1.500.000 guys. Oke, jangan mikir harga ya guys ya di sini, karena duit kita sudah banyak sekali di sini guys, dan nggak bakal habis pastinya di sini ya guys ya. Oke, kita pilih mesin-mesin yang paling mahal ya guys ya. Biar apa? Biar motor kita itu
menang saat truk nanti ya guys ya. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin ini doang ya guys ya, untuk mesin-mesinnya sudah kita upgrade semua guys, mantap sekali. Di sini tinggal kita ganti skin ya guys ya, atau ininya guys, gripping hak ininya guys, motornya guys ya, stikernya. Kita pilih select pack di sini. Select pack change spek skin guys, sorry. Oke, di sini untuk skin-skinnya ya guys ya, mantap sekali di sini guys. Oke, bisa kalian lihat di sini. Ini warna merah keren nih guys. Ini ada warna kuning. Oke, yang paling mahal sih warna ini guys. Ini yang original. Ini yang Suzuki ya guys ya. Kemudian di sini original Orange Panther ya guys ya. Ini warna hitam juga bagus sih guys. Cuman gaharan warna merah guys ya. Tapi saya lebih suka warna hitam guys. Oke, kita pilih warna hitam saja ya guys ya. Oke, kita beli. Oke, kita lihat dulu di sini guys. Nah, ini dia guys, tampilannya sudah gahar sekali di sini ya guys ya. Untuk scrapingnya juga keren, untuk knalpotnya juga udah warna biru. Oke, untuk pelek warna kuning, mantap sekali guys. Oke, kita langsung menuju untuk ininya guys. Oh, sebelumnya kita langsung ini guys, ganti ridernya terlebih dahulu ya guys ya. Kita lihat untuk ridernya di sini, kalian bisa custom rider juga ya guys ya. Oke, ini untuk pemainnya atau jokinya ya guys ya. Joki nih, si joki kita edit dulu. Pakainya helm apa nih guys? Jokinya kurang gahar ya guys ya di sini. Oke, untuk helmnya bisa kalian ganti. Oke, kita pilih yang nomor 11 saja di sini. Oke, untuk kostumnya juga bisa ganti ya guys ya. Kita pakai yang jaket panjang saja guys di sini, pakaian panjang ya. Oke, ini warna oranye aja. Kita pilih yang terakhir-terakhir saja guys. Wow, ini pakai pakaian pendek. Oh, iya dah, pendek aja ya guys ya. Jangan, biar pakai panjang aja ya guys ya, biar kalau jatuh lututnya nggak sakit ya guys ya. Oke, untuk sepatu di sini. Sepatunya warna oranye juga ya guys ya di sini. Oke, mantap sekali di sini guys. Untuk ridernya sudah kita ganti ya guys ya. Oke, kemudian kita langsung menuju ke gameplay permainannya ya guys ya. Mantap sekali di sini. Untuk gameplay permainannya ini, untuk mode permainannya itu ada ini guys, ada online dan ada offline juga ya guys ya. Untuk offline itu ada Battle Race Challenge dan ada Wheelie Training ya guys ya. Kalian bisa latihan dulu di Wheelie Training ini ya guys ya. Okay. Untuk mode online-nya itu ada Online Battle dan Friend Battle ya guys ya. Oke, untuk Online Battle di sini kita lihat dulu. Nah, untuk Online Battle ini kalian harus online ya guys, atau data internetnya harus diaktifkan guys. Di sini kalian bisa melawan dari berbagai negara ya guys ya. Ada Malaysia, Thailand dan lain sebagainya ya guys ya. Maka di sini error nih guys, nggak tahu kenapa nih guys, mungkin data internetnya saya kurang bagus ya guys ya, atau kuota saya udah habis kali di sini guys. Oke, di sini untuk friend battle, nah di sini untuk friend battle juga kalian harus online juga ya guys ya. Kalian di sini bisa buat room sendiri atau kalian join room dengan teman kalian ya untuk mabar guys, main bersama ya guys ya. Oke, di sini karena saya memainkan secara offline, di sini saya pilih yang Battle Rush Challenge ya guys ya. Oke, kita pilih saja di sini. Dan di sini ada difficulty-nya juga ya guys, ada easy, medium, hard dan very hard ya guys ya. Oke, di sini kita coba untuk langsung hard saja ya guys ya, agar ada perlawanan guys. Karena apa? Karena di sini untuk motornya kita udah dimodif ya guys ya, udah di upgrade semua, untuk mesinnya pasti auto menang guys. Kita lihat saja ya guys ya. Oke, di sini kita langsung start saja guys di sini. Nah, ini dia guys, kita lihat untuk gameplaynya guys. Nah, ini dia guys untuk gameplaynya guys, bisa kalian lihat di sini. Dan sebelum kalian start race, kalian bisa uji coba dulu guys untuk test drive terlebih dahulu ya guys ya, untuk latihan ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa langsung kak saja di sini, anjir. Jangan sembarangan ngegas ya guys ya, nanti akan jatuh seperti ini guys tuh. Tuh kan, gila, ini bener-bener galak banget guys mesin motornya ini ya guys ya. Gila, harus pelan-pelan apa gimana nih guys, anjir. Oh, ternyata kalian ininya harus dinaikkan dulu guys. Kalau kalian ngegasnya dari bawah ininya, kalian akan jumping seperti ini ya guys ya. Jadi kalian ininya harus ya menaikkan dulu ya guys ya. Nanti dulu, kampret ini. Gak sabaran ya guys ya, main ngegas aja. Ininya dinaikkan dulu ya guys ya, baru kalian gas seperti ini guys. Nah, tuh nggak bakal jatuh guys kalau ininya naik ya guys ya. Kalau ininya naik nggak bakal jatuh guys, tapi kalau ininya di bawah bakalan jumping ya guys ya. Nih kita lihat nih, ini jumping. Oke, kita naikkan dulu di sini oranye-oranye ya guys ya. Kalian tekan pasti nggak bakal jumping ya guys ya. Tuh nggak bakal jumping ya. Oke, saya sudah paham di sini, langsung saja kita start race ya guys ya. Dan di sini untuk anak panah atas bawah ini untuk menaikkan gigi ya guys ya. Tuh, bisa naikkan gigi sendiri di sini guys. Kalian jadi harus lihat-lihat ya guys ya.
Oke, pasti kalian bisa ya guys ya, kalau kalian pernah jogi motor drag seperti ini ya guys ya. Oke, kita langsung start race aja di sini. Oke, kita ngegasnya. Aduh, nggak boleh itu guys, cepet-cepet ya, harus pas hijau guys. Gila, kenceng banget. Anjir, musuhnya gila kenceng banget guys di sini. Oh, no. Oke, kita coba lagi ya guys ya, sampai kita menang di sini. Oke. Oke, harus lampu hijau ya guys ya, harus lampu hijau baru kita langsung gas guys. Jangan sampai telat dan jangan sampai terlambat juga guys. Kuning, 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 hijau. Anjir. Kenceng banget guys. Apa karena hard ya guys ya kita tadi difficultnya ya guys ya? Oke, sekali lagi ya guys ya, kalau kita kalah ya udahan saja guys untuk videonya ini ya guys ya. Oke, nanti dulu kita gas dulu di sini. Oke, satu lagi ya guys ya. Wah, musuhnya ganti lagi guys untuk motornya ya guys ya. Oke. Ayo siap-siap. 1 2 3 4 Oke. Aduh, kita kalah lagi guys. Salah ngegas guys di sini. Kecepatan kita guys. Gila, padahal motor saya udah di upgrade full ya guys ya, full modifikasi ya guys ya, tapi tetap aja kalah guys. Mungkin kalian bisa mainnya itu secara itu guys, untuk difficulty-nya itu easy saja guys ya, agar apa, agar musuhnya itu lemah ya guys ya. Ini saya pakai difficult hard guys, jadi musuhnya itu galak banget, gila. Oke, kita langsung start lagi guys, sekali lagi ya guys ya. Oke, sekali lagi. 1 2 3 4 Oke, list next. Anjir, emang aduh, emang nggak cocok jadi ini guys, joki saya ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kalian bisa coba saja sendiri ya guys ya, buat kalian yang pernah joki motor pasti kalian suka dengan game ini guys. Oke, mantap sekali, pokoknya di sini wajib kalian coba ya guys ya, karena ukurannya itu sangat kecil sekali. Untuk ukuran bisa kalian lihat di deskripsi video ya guys ya, karena saya lupa untuk ukurannya guys. Pokoknya di sini ukurannya sangat kecil dan sangat cocok buat HP kentang ya guys ya. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share dan komen ya guys ya, agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.